Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita masuk ke segmen terakhir ya, segmen ketiga. Saya masih ditemani Bapak Ahmad Tauhid, Direktur INDEF. Kita masih bahas soal problematika dan juga dinamika kenaikan harga kedelai. Kita coba melihat ada beberapa pertanyaan Pak Tauhid untuk Bapak yang nanti saya akan bacakan. Yang pertama ini pertanyaannya Pak, apakah Pak Direktur juga salah satu orang yang hobi makan tahu tempe katanya, Pak Dir, silakan. Wah, saya dari kecil sampai sekarang kalau nggak ada tempe kayaknya ada yang kurang begitu. Okay. Kalau tempe ya ketimbang tahu, kalau tahu istri saya yang paling suka, kalau tempe yang paling suka, jadi dicari. Yang kedua saya sebenarnya pisang, jadi dua itu yang tiap hari kalau bisa ada. Oke, makanan favorit ya Pak ya? Iya betul. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Apa yang saat ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan untuk melakukan sidak dan juga berusaha memberikan solusi agar harga kedelai turun kembali? Ya, betul ya. Kalau sebenarnya yang harus menjawab nih Kementerian Perdagangan, tapi kemarin saya dipanel dengan Pak Dirjen, Pak Otto, apa yang sudah dilakukan. Memang kalau sekarang Kementerian Perdagangan hanya memastikan adanya kedelai di pasar begitu ya, tetapi memang hanya memastikan barang itu tersedia dengan baik di pasar, tetapi tidak bisa memastikan harganya itu seperti keinginan para pengrajin tahu tempe ya. Sekarang misalnya harga pasarnya 13.000 begitu ya. Nah, agak sulit untuk bisa lebih turun daripada itu, karena kalau untuk lebih turun pasti ada instrumen harga. Apakah nanti pemerintah melakukan operasi pasar? Saat ini tidak dilakukan operasi pasar ya. Kemudian apakah ada subsidi? Juga tidak ada. Kemudian juga bagaimana pengaturan untuk perdagangan itu juga belum ada. Jadi dengan negara luar ya. Jadi memang hanya memastikan ketersediaan, dan itu memang dijamin oleh pemerintah meskipun harganya relatif tinggi. Itu yang saya tahu dari kemarin diskusi dengan Pak Dirjen begitu ya. Namun memang perlu ada instrumen lain yang harus dipikirkan ke depan seperti tadi saya sampaikan. Ya, salah satunya adalah memastikan cadangan ya. Kedelai harusnya ada sebagai komoditas yang harus dicadangkan pemerintah begitu ya. Jumlahnya apakah 20%, 20%, dan ada APBN untuk memberi kedelai cadangan, nanti bisa jika waktunya sudah harus diganti dengan yang baru, itu bisa dilempar ke pasar begitu ya. Dan itu juga digunakan tentu saja untuk operasi pasar ketika harga tinggi begitu. Oke, baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Direktur. Ini ada yang bertanya, prediksi Bapak kenaikan harga kedelai ini sampai kapan? Apakah sampai Lebaran atau setelah Lebaran bahkan? Ya, kalau kita lihat ya perkiraan katakanlah beberapa lembaga ya, trennya ini sampai bulan Juli masih tinggi, tapi masih tinggi. Jadi trennya masih relatif tidak turun dulu begitu ya. Kalau kita lihat beberapa lembaga si trading ekonomi itu masih berkisar di angka 1.600 dan paling tinggi sekitar 1.700 US dollar per basel ya. Jadi agak sulit ya dalam waktu relatif cepat untuk katakanlah turun. Nah memang saya kira karena memang pertama ya, kenapa agak sulit turun, pertama di sisi produksi kemungkinan tidak cepat karena ada satu musim harus dilewatkan ya, musim tanam kedelai baru, cuaca yang berubah dan sebagainya terlewatkan dulu, baru ada ini produksi baru. Yang kedua adalah situasi pandemi sudah harus kembali normal begitu. Kalau pandemi ini cenderung semua negara melakukan pembelian di luar secara global ya, di luar kebutuhannya, karena untuk berjaga-jaga jangan sampai biasanya pandemi itu ada terjadi hambatan perdagangan, apakah logistiknya masalah atau katakanlah tata niaganya masalah, sehingga daripada saya berisiko pasokan dalam negeri kurang, lebih baik saya beli banyak dulu deh gitu. Nah ini yang terjadi di beberapa negara termasuk Cina, dia memiliki stok yang lebih banyak sehingga harga akan cenderung meningkat. Nah, akan lebih turun kembali ke posisi sekitar atau 1000 ya dibandingkan sebelum pandemi ya, kalau memang pandeminya benar-benar kita bisa selesaikan jauh lebih cepat begitu. Ya, ya, atau minimal lebih landai ya Pak ya, karena kan sekarang ini sedang melonjak tinggi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Direktur, bagaimana tanggapan terkait dengan para produsen yang melakukan mogok produksi? Apakah ini menjadi salah satu langkah yang tepat? Ya, saya kalau sebagai konsumen tentu tidak ingin produksi dihentikan lah ya. Ya paling tidak kami menerima kalau katakanlah ya memang terjadi penurunan katakanlah ukuran, bentuk dan sebagainya ya, menyeimbangkan dari situasi harga yang lebih tinggi begitu. Dan kalaupun mogok ya sulit juga, karena memang tadi pemerintah butuh regulasi, perlu dibahas, butuh anggaran untuk operasi pasar, dan itu tidak mengurun waktu relatif cepat begitu, karena bisa saja mengeluarkan kebijakan, tapi kalau dukungan anggarannya tidak ada ya sangat sulit begitu. Nah, ini yang saya kira, dan ini bukan yang pertama, dan memang kebijakannya selalu memang mengantisipasi, dan seharusnya memang ada stok yang harus dipegang oleh pemerintah begitu. Kembali lagi pada tadi ya, mencoba ada cadangan yang lebih banyak sehingga nanti ketika harganya naik kita bisa menstabilkan harga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Direktur. Ini optimiskah Pak misalnya Indonesia tidak bergantung pada impor untuk kedelainya, dan bagaimana kondisi lahan saat ini untuk menanam kedelai di Indonesia? Ya, kalau saya lihat sih memang kalau tergantung saya kira karena tadi ya ada preferensi konsumen gitu. Preferensi konsumen kita sebagian masih senang dengan kedelai ini. Kan mungkin pernah nyoba nggak tempe-tempe yang pakai kedelai lokal gitu kan, pasti ukurannya ada bintik-bintik dan sebagainya, itu pasti agak susah begitu. Jadi saya kira agak sulit untuk kita melepaskan dari impor, tetapi mengurangi saya yakin itu mungkin bisa gitu ya. Kemarin kami diskusi dengan satu direktur di Kementerian Pertanian, ada beberapa varietas tentu yang bisa diproduksi mirip dengan yang produk impor, tapi memang masih relatif terbatas begitu. Nah, ini yang saya kira punya pekerjaan berat dan tidak mungkin dalam kurun waktu cepat begitu ya. Mungkin bisa kita kurangi, tapi agak lepas ya. Mudah-mudahan kita bisa di atas, hanya di atas di bawah 50% lah impornya aja sudah cukup bagus begitu, sehingga kalau ada dinamika harga di internasional, kita memiliki cadangan, basis produksi dalam negeri cukup bagus ya, otomatis gejolak harga internasional ngaruh, karena dua hal, produksi dalam negeri kita sudah mulai menggantikan produk impor, yang kedua kita punya cadangan. Nah, ini yang saya kira dua instrumen ini harusnya dari sisi hulu, dari produksi dan di perdagangan harus kompak lah gitu, gitu Mbak. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir Pak Direktur. Dari kajian INDEF sendiri, sebetulnya yang ideal itu impor itu berapa persen Pak? Dan kemudian berapa produksi harusnya dilakukan di lokal untuk kedelai? Ya, sebenarnya begini. Memang kalau kita lihat ya sebesar-besarnya kemandirian tentunya impornya itu sekecil-kecilnya ya. Persentasenya katakanlah di bawah impornya hanya 10%, ada gejolak harga itu tidak terlalu banyak pengaruh gitu ya. Tapi kalau dia katakan lebih tinggi daripada itu ya, ada gejolak harga pasti pengaruh begitu, karena hanya ke protein hewan lain itu butuh waktu dan butuh proses. Sementara kalau hanya impornya sedikit, ya, mereka beralih, kurang harga mahal, bisa beralih yang lain, itu memungkinkan lah begitu. Jadi misalnya beras begitu ya, beras kita nggak khawatir karena produksi dalam negeri ada, meskipun ada impor misalnya, ya itu untuk komodita, untuk keperluan jenis-jenis beras itu yang memang tidak bisa kita penuhi untuk restoran tertentu dan sebagainya. Ini yang ke depan saya kira harus dorong bagaimana produksi dalam negeri bisa meningkat lah begitu. Oke, sekecil-kecilnya impor adalah kemandirian begitu ya Pak Tauhid ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Tauhid Ahmad, Direktur Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF yang sudah membersamai kami di pagi hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan kita bersama, harga kedelai segera turun dan kita kembali menikmati tahu tempe tidak puasa lagi ya Pak ya, jadi tidak langka lagi. Terakhir Pak Tauhid, apa kepada pemirsa Sultan TV? Silakan. Ya, saya kira yang pertama perlu ada koordinasi kebijakan ya, sudah ada Badan Pangan Nasional yang saya kira harus berpikir atau harus melahirkan kebijakannya komprehensif ya. Dan penguatan koordinasi di situ ada Bulog, ada Kemendag, ada Kementerian Pertanian, dan juga ada asosiasi-asosiasi ya. Saya kira termasuk juga importir begitu. Nah, harus diputuskan katakanlah planning dalam jangka menengah panjang ketika harga akan selalu fluktuatif ini. Karena ada pemain impor yang tinggi sekali itu sangat mempengaruhi harga pasar begitu. Jadi perlu di-challenge nih, ada Bappenas harusnya bisa mengeluarkan. Yang kedua adalah itu secara kelembagaan. Yang kedua kita rekomendasikan agar ada cadangan pangan nasional terutama untuk kedelai lah begitu ya. 25% atau itu sudah lebih dari cukup. Persen saja udah lebih dari cukup dan bisa mengantisipasi dan bisa gejolak harga ini begitu ya, dengan melepas ke pasar sehingga harga bisa relatif turun begitu. Nah, yang ketiga saya kira di hulunya bagaimana petani diberdayakan dengan memberikan insentif yang cukup memadai, ada dukungan pemerintah melalui benih, pupuk, termasuk juga peningkatan kapasitas agar mereka juga melakukan proses budidaya, pemamenan, perbaikan tata niaga bisa berjalan lebih baik begitu. Oke, terima kasih banyak Pak Tauhid Ahmad. Sukses selalu, sehat selalu Pak. Sukses juga untuk INDEF. Semoga kajian-kajiannya ini juga bisa memberikan kita pencerahan dan edukasi ya Pak ya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa Sultan TV, terima kasih juga atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir kembali ya di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi dalam talk show Bincang. Akhir kata, saya Dhea Lintang Wengi dan narasumber kita pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.